Pemirsa, untuk meningkatkan SDM wasit sepak takraw yang ada di Riau, Persatuan Sepak Takraw Indonesia Riau menyelenggarakan pelatihan wasit lisensi S2. Sebanyak 30 wasit ambil bagian dalam kegiatan yang digelar selama 3 hari tersebut. Sekretaris Umum PSTI Riau Amrizal Amir menjelaskan, penyelenggaraan pelatihan ini sangat penting dilakukan untuk menyambung keputusan generasi wasit S2 di Riau. Menurutnya, sudah lama PSTI Riau tidak melakukan pelatihan wasit, sehingga tidak banyak wasit berlisensi S2 yang dimiliki Riau. Imbasnya juga setiap ada undangan dari PBPSTI untuk pelatihan wasit S1 nasional, Riau tak pernah mengirim. Padahal dengan memiliki lisensi S1, bisa memimpin pertandingan untuk kejuaraan nasional atau kejurnas, PON, dan kejuaraan lainnya yang bertaraf nasional. Peran wasit sangat penting dalam sukses atau tidaknya sebuah pertandingan. Dia juga akan menentukan kualitas pertandingan termasuk dalam prestasi atlet. Dalam pelatihan ini akan dipandu oleh dua instruktur berlisensi ASTAF asal Riau, Tengku Said Armani dan Supardi Huta Barat. Ke-30 peserta adalah utusan masing-masing PSTI Kabupaten Kota di Riau, dan ada beberapa yang ikut pelatihan secara mandiri dengan biaya sendiri. Harul Nas melaporkan.